Bibi, ratu kita sudah berusaha menjalin kembali hubungan dengan setiap orang yang hubungannya telah kau putuskan beberapa tahun yang lalu. Dengan siapa? Putrinya Sifram Kanwalkar. Dia yang bernama Cimna. Di mana dia? Di mana gadis itu? Gadis yang mana, Bibi? Dia adalah gadis yang ayahnya menjadi musuh suamimu dan juga keluarganya. Suamiku mempunyai begitu banyak musuh. Tidak usah berbelit-belit, menantu. Katakan padaku, di mana Cimna Bai? Apa? Cimna Bai adalah musuh suamiku. Apa maksud Bibi? Terpujilah Dewa. Kau tahu suamimu memiliki musuh, tapi kau tidak tahu apa yang dilakukan ayah Cimna Bai pada rauku, yaitu suamimu. Bibi, aku sama sekali tidak tahu itu. Kau tahu semuanya. Sekarang katakan saja padaku di mana Cimna Bai. Dia tidak di sini, Bibi. Aku juga tidak pernah bertemu ayahnya, ataupun mengenal ayahnya. Bibi, seorang bernama Sifram datang ke istana untuk mencari putrinya. Dan dia mau bertemu dengan Ratu Laksmi Bai. Ratu Laksmi Bai. Kau bilang kau tidak mengenal Cimna Bai ataupun ayahnya. Tapi dia datang ke sini mau bertemu denganmu. Bibi, kalau aku tidak pernah bertemu dia ataupun melihatnya, dari mana aku tahu kenapa dia datang ke sini? Aku akan segera ke sana dan bertanya padanya apa yang membawanya datang ke sini. Tunggu, Ratu Laksmi Bai.